hari ni Cik Bie nak share dengan you all 4 strategi IG yang mana kita boleh buat sebagai tempat untuk kita berjual ataupun membuat jualan. Okay, yang pertama sekali of course profile company kita ataupun profile picture kita mestilah profile yang meyakinkan pelanggan. Yang kedua, kita kena tetapkan bilangan follower kita sebenarnya untuk berniaga ni berapa. Dan yang ketiga, kita kena create copywriting yang sangat baik supaya orang pun suka dengan kita punya contents. Dan yang keempat, kita kena sharekan tips-tips yang berguna supaya follower come back balik pada profile kita. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja Cik Bie. Bye!